Hello, hai. Selamat datang ke Miza di channel. So, sekarang kita masih lagi berada di chapter 5, tapi kita akan sambung untuk bahagian yang kedua, iaitu untuk bahagian searching, applicant reaction dan juga transitions to selection. So, hanya kita fokus pada tiga ni sahaja lagi. Okay, searching, applicant reaction, transition. Okay. So, kita pergi kepada yang pertama iaitu comparing choice of message. Ini adalah di bawah searching. Okay. Searching bila kita nak pilih ataupun kita nak tahu, kita nak cari siapa orang yang kita rasa kita patut fokuskan untuk mengambil dia sebagai pekerja kita. Kita kena pastikan apa yang kita buat tu, apa yang kita dapat. Okay, dan bila dia sesuai untuk kita ambil. So, ini adalah choice of message yang kita boleh gunakan untuk kepada siapa target yang kita nak. Okay, kalau target kita nak fokus pada branded ke ataupun kita nak fokus pada realistic. So, bila kita patut buat adalah kita tengok pada dashboard. So, kalau labor market or when turnover is costly. So, kat sini maksudnya kat sini labor market kita rendah. Okay, long. So, dekat situ ataupun tak ramai calon ataupun dia selalu bagi pun kita punya demand tu tak ada, kita patut realistik. Ini adalah apa yang kita patut pilih. Tapi kalau kita dah dalam keadaan tight labor market, okay, kat sini adalah apa yang kita patut bagi pada kerja kita ataupun apa yang syarikat kita patut buat. Sebab dia akan read kepada application reaction ni. Okay, kalau kita pilih ni, maksud application kita akan react macam mana. Kalau kita pilih yang ni, respon daripada applicant tu macam mana. Dan sama juga kalau yang ni, okay, targeted, kita akan fokus dari PLO dia. Kita nak tengok dia betul-betul. So, dekat sini, ini adalah reaction yang applicant akan beri. Okay, next kita pergi kepada communication medium. Ini adalah medium komunikasi kita boleh gunakan. Okay, kita boleh gunakan recruitment brochure. Kita boleh gunakan video ataupun video conference. Kita boleh gunakan advertising, organizational website ataupun direct contact. Okay, ini adalah medium communication yang kita boleh gunakan untuk kita dapatkan pekerjaan. Okay, tadi lebih kurang juga dengan recruitment sources tadi. Okay, next kita pergi kepada applicant reaction. So, applicant reaction ni adalah kita melihat kepada reaction to recruiter ataupun reaction to recruitment person. Reaction applicant, pemohon ni. Pemohon ni dengan kita punya penemuda ataupun orang yang kita tugaskan untuk ambil orang ni, dia buat apa? Dia react apa? Okay. Influence of recruiter versus job characteristic. Influence recruiter on attitude and behavior. Demographic of recruiter. Influence recruiter behavior. So, dekat sini, applicant ni dia akan tengok juga reaction tu. Apa yang recruiter akan buat ataupun apa yang dia buat yang akan memberi kesan kepada recruiter. Okay, atau next kita tengok juga reaction kepada recruitment proses. Adakah dia melalui proses-proses recruitment yang kita sediakan tu dalam keadaan yang baik, dalam emosi yang baik, okay, dalam keadaan yang macam mana. Sebab kita walaupun HR kita nak cari pekerja yang terbaik, tapi kadang-kadang proses rekrutmen tu tak semestinya kita boleh buat sesusah yang kita boleh buat. Okay, kadang-kadang cukup pastikan untuk rekrutmen proses tu mampu untuk kita dapat kerja yang terbaik. Okay, next kita pergi kepada transitions to selection. Okay, transition to selection ni maksudnya kita transfer selection pemilihan kita tadi kepada proses pengambilan. Kalau kita nak ambil tu, kita dah pilih dah ni. Kita dah ambil orang ni, dah pergi interview semua. So, kita nak pilih ke tidak ni. Okay, ini adalah transition to selection. So, biasanya kalau kita nak buat pengambilan, kita akan aware dengan tiga benda ni. Okay, so yang kita selalu kena ingatkan adalah applicant. Okay, involving making applicant aware of first, applicant kena aware ataupun kita sebagai HR kena aware, dia kena maklumkan kepada applicant tentang dia punya next hiring process. Maksudnya mungkin second interview dia ataupun second ujian test dia. Okay.
So, itu adalah apa yang dibuat. Kedua, selection method, use and instruction. Okay, applicant juga kena selesa aware dengan teknik ataupun kaedah apa dia akan diterima. Okay, dia kena alert dengan apa kriteria ataupun apa JD ataupun apa JS yang ataupun apa ujian yang syarikat tentukan untuk dia memilih seorang kerja. Dan yang terakhir, expectation dan juga environment. Ini adalah apa yang dia expect dari satu syarikat, yang apa dia nak, dia kena make sure apa yang dia nak tu, kalau dia rasa benda tu syarikat tu mampu beri, okay, dan syarikat pun rasa dia mampu beri benda tersebut pada kerja tersebut, kira-kira syarikat akan mengambil kerja tersebut. Tapi jika pekerja tersebut demand lalu sangat, kita sebagai HR pun kita akan tengok kepada sumber kedudukan kewangan kita dan juga jawapan dari bos itulah sama ada kita ambil mereka ataupun individu tersebut untuk jadi kerja kita ataupun tidak. So setakat itu saja untuk chapter ni. Thank you for watching, thank you for listening and thank you for studying HR. Bye.